Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta Surabaya berdiri pada 5 Mei 1980 atas prakarsa Ketua Yayasan Taman Chandra Wilwatikta Pandaan Muhammad Said bersama Ketua Pusat Latihan Tari Wilwatikta Surabaya R. Subiono Danu Sastro. Sejak pendiriannya, STKW Surabaya yang dulunya merupakan perkumpulan organisasi kesenian ini terus menunjukkan perkembangan yang pesat. Kini, STKW Surabaya yang dalam pengelolaannya menjadi UPT Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur memiliki prodi sarjana seni tari, seni karawitan, seni rupa murni, dan seni teater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi, salam. Terima kasih kepada Kepala Dinas Pariwisata Jawa Timur. Terima kasih kepada STKW, kepada pembantu ketua 1, pembantu ketua 2, dan pembantu ketua 3, serta UPT PLS STKW atas ruang ekspresi untuk kami bahwa pada hari ini kita mengajak anak-anak untuk ikut di dalam sebuah drama tari yang kita nanti akan bahas, yaitu dengan judul Ratna Ing Dirah. Ini merupakan ajang yang bagus untuk anak-anak kita STKW, terutama jurusan tari, karena memang tempat ini adalah untuk ruang berkreativitas bagi anak-anak penari maupun penata tari. Ketika nanti keluar dari STKW, dia sudah berbekal sebuah ilmu yang siap berkompetisi di ajang seni tari, terutama nasional, internasional. Matur nuwun. Kita sangat bangga dengan apa, dengan kesempatan untuk apa, merubah bahasa sastra ke dalam bahasa pertunjukan. Kita tahu persis bahwa Serat Calon Arang ini adalah sebuah karya sastra yang besar yang dipopulerkan mulai pada masa Majapahit sekitar tahun 1540-an. Tidak diketahui siapa penulisnya, tapi kemudian karya ini sangat populer di Bali, di Jawa, dalam berbagai bentuk pertunjukannya. Di Ketoprak, kemudian di beberapa pertunjukan drama tari, di Bali juga seperti itu, menjadi sangat luar biasa, menjadi sebuah pertunjukan drama yang romantis, menggambarkan kisah cinta yang luar biasa antara Manggali dengan Bahla. Di samping itu kita juga bisa melihat sebenarnya bahwa sejarah Serat Calon Arang sendiri, kemudian secara dari sisi sastra, naskah-naskah yang kuno disimpan di Belanda. Tapi kemudian pada tahun 1975, Purbacaraka itu dengan Balai Pustaka itu menerbitkan versi Calon Arang yang baru dengan tetap merunut pada tradisi-tradisi kelisaran yang ada di Bali maupun yang ada di Jawa terutama. Dan kemudian beberapa tahun kemudian kita tahu Pramudia itu juga menuliskan tentang Calon Arang. Ini kita bisa melihat bahwa ini sebenarnya ada apa sebenarnya dengan Calon Arang. Dan kemudian Rendra yaitu dengan gigihnya membuat sebuah teater yang luar biasa, yang bicara janda dari dirah ini dengan luar biasa.
Nah, ada apa sebenarnya dengan apa janda darira yang disebut dengan calon arang ini? Kita bisa melihat bahwa sebenarnya ada sebuah pergulatan yang luar biasa antara apa sekte-sekte keagamaan pada masa-masa Singosari atau sebelumnya, antara Buddha, kemudian Siwa, kemudian aliran-aliran terang-terangnya yang luar biasa di dalam pergulatan apa sinkretisme yang ada di Indonesia. Dan kita tahu persis bahwa kemudian pergulatan-pergulatan itu menimbulkan banyak persengketaan, dan kita melihat bahwa kemudian Ratna Engdira, Ratna Manggali yang kemudian itu kemudian dinikahkan dengan Bahla murid Sang Barada, kita bisa melihat bagaimana sebenarnya cinta itu kemudian bisa menyatukan semuanya. Cinta itu menjadi sebuah pemecahan yang luar biasa, bagaimana pergulatan politik itu kemudian diredam, kemudian kita juga bisa melihat pertentangan-pertentangan agama, adat itu kemudian bisa disatukan dalam sebuah perkawinan yang agung dan suci. Maka saya mengambil kesimpulan kenapa drama ini kemudian menjadi sangat lestari dan kemudian budaya di dalam kalangan kita semua, karena ada keteladanan yang luar biasa bagaimana nenek moyang kita, generasi pendahulu kita itu meletakkan cinta dan kasih sayang untuk menyelesaikan semua perselisihan, sehingga apa? Tidak ada permusuhan, tidak ada pertikaian yang berlebihan di dalam negeri kita yang disebut dengan Nusantara yang agung. Saya rasa ini menjadi sesuatu yang menarik di dalam perhelatan politik, perhelatan keagamaan dan kemanusiaan. Saya bangga bahwa mahasiswa STKW kerjasama dengan Dinas Pariwisata untuk menampilkan drama yang agung. Selamat dan sukses untuk kedua lembaga ini, semoga selalu mengharum dan mewangi kebudayaan di Jatim. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan memberikan pengantar tentang drama tari yang dihelat oleh teman-teman jurusan tari. Judul yang diambil adalah Ratna Engdira, mengaca pada cerita yang sangat terkenal yaitu Calon Arang, mengisahkan problem seorang anak dan seorang ibu yang masing-masing mempunyai persepsi masing-masing tentang apa itu namanya kebahagiaan. Sang anak tentu saja lebih muda menginginkan kebebasan di dalam memilih cinta kasih, sementara sang ibu juga menginginkan kebahagiaan bagi anaknya. Oleh karena itu, ibu memilihkan jodoh bagi anaknya, yaitu Ratna Manggali. Problem tentang perbedaan persepsi tentang kebahagiaan dulu hingga sekarang tetap bergulir di dalam kehidupan masyarakat, yaitu perbedaan persepsi tentang kebahagiaan. Sang anak menginginkan kebahagiaan untuk dirinya sendiri dengan cara memilih cintanya sendiri, sementara sang ibu memilihkan untuk anaknya juga dalam rangka untuk mencapai kebahagiaan bagi anaknya. Fenomena seperti ini sejak dulu hingga sekarang tetap bergulir di dalam masyarakat. Ini adalah gagasan yang menarik. Teman-teman program studi seni tari
menghilat ini. Sampai kapan fenomena ini akan berjalan atau suatu saat akan berhenti? Mari kita saksikan drama tari yang dihilat oleh program studi seni tari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya. Berjumpa kembali dalam acara pergelaran karya tari virtual oleh jurusan seni tari Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta Surabaya. Dengan karya yang berjudul Ratna Nenggira. Sinopsis. Murka calon Arab menggemarkan jangkat raya ketika mendengar anak semata wayangnya akan dilamar oleh Mpu Bahula, anak dari musuh besarnya, yaitu Mpu Barada. Tetapi Ratna Manggali tetap kukuh dengan pendiriannya dan terus memperjuangkan cintanya apapun yang terjadi. Karena cinta tidak mengenal asam, derajat, kesatria, sudra, kaya maupun miskin. Ratna Manggali sangat mencintai Bahula dengan jujur. Begitu tulus, rela berkorban demi apa saja untuk mempertahankan cintanya. Melihat lirih hati Ratna Manggali meluluhlantakkan murka calon Arab, dan ia berpesan, berat renangnya beban di pundakmu kelak akan dipikul oleh berdua. Mugi rahayu. Selamat menyaksikan.
pedang tanpa winoto. Thank you.
Pepunden hambo-hambo
Cacere wong tua among tarpa. Ler sang Surya tan kendah tanggeniro sumuna madangi jaga. Mawuswa wanci katimbalan ing hyang mohonang. Muga hyang kuasa mayungonos lakuni ronggir manggali anakku manggali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Romasya, mahasiswa dari jurusan Tari Sekolah Tinggi Kesenian Wilayah Surabaya. Di sini saya berterima kasih kepada jurusan Tari dari Sekolah Tinggi Kesenian Wilayah Surabaya karena sudah memberikan fasilitas dan juga wadah untuk berkreativitas dalam karya Nyai Indirah ini. Semoga dalam karya tari ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan juga bagi mahasiswa jurusan tari yang berada di Sekolah Tinggi Kesenian Wilayah Surabaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lista Dewi Ramadhani Group, jurusan seni tari, mengucapkan terima kasih banyak kepada jurusan seni tari Sekolah Tinggi Kesenian Wilayah yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan wadah untuk kita semua bisa berkreasi dan berkreativitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kristina Lufia Mayanti, mahasiswa jurusan tari. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada jurusan tari yang telah memberikan kami tempat untuk berkarya, untuk berekspresi dalam karya Rama Indirah guna mengaplikasikan ilmu yang telah kami dapat selama berkuliah di Sekolah Tinggi Kesenian Wilayah Surabaya. Terima kasih.